Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas orang kudus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Santo Almachius atau dikenal juga dengan sebutan Santo Telemachus. Kisah tentang Santo Almachius atau dikenal juga dengan sebutan Santo Telemachus ditemukan dalam tulisan-tulisan Theodoret, Uskup Cyrus, Suriah. Telemachus disebutkan sebagai seorang pertapa dan sumber lain juga menyebutkan ia adalah biarawan yang datang ke Roma dari timur. Ia mencoba untuk menghentikan perkelahian gladiator di amfiteater Romawi, hingga ia dilempari batu sampai mati oleh orang banyak. Kaisar Christian Honorius bagaimanapun sangat terkesan dengan kemartiran biarawan itu, dan mendorongnya untuk mengeluarkan larangan yang sangat bersejarah, yaitu larangan pertunjukan pertarungan gladiator. Pertarungan gladiator yang terakhir diketahui berlangsung di Roma adalah pada tanggal 1 Januari tahun 404 Masehi. Jadi, tanggal ini dijadikan sebagai tanggal kemartiran Santo Telemachus atau Almachius. Sebuah tradisi lain mengisahkan bahwa kemartiran Santo Telemachus terjadi setelah ia berdiri di amfiteater dan mengatakan kepada majelis untuk berhenti menyembah berhala dan mempersembahkan korban kepada para dewa. Mendengar pernyataan ini, prefek kota lalu memerintahkan para gladiator untuk membunuh Santo Telemachus atau disebut juga dengan Santo Almachius. Demikian video kali ini. Jika ada kekurangan dalam video atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di next video. God bless you all. Bye-bye.